Selamat pagi. Hari ini saya di Sukabumi di tempat pembiakan belalang daun atau nama latinnya Pilium pulcrifolium. Ini tempat pembiakan belalang daun yang habitatnya di pohon jambu, rambutan ataupun jambu air. Ini serangga ini untuk betina ukurannya lebih besar dari serangga jantan. Jenis serangga ini endemik Jawa Barat dan ada beberapa warna dari serangga ini. Seperti yang kita lihat, ini warnanya ada yang warna kuning, oranye ataupun hijau. Serangga ini termasuk serangga pemakan daun dan lebih banyak di pohon jambu biji kalau untuk apa habitatnya itu. Dan biasanya di ketinggian yang di atas 500 meter emang sudah agak banyak gitu untuk di Jawa Barat ini. Untuk Pilium pulcrifolium atau belalang daun, ya kita emang menerima pesanan yang kebanyakan dari luar negeri. Ya untuk koleksi pribadi ataupun untuk museum ataupun untuk bahan ajar di sekolah ya. Kalau untuk jenis serangga sebenarnya banyak, cuman yang kita ini kan di sini serangga yang endemik Jawa Barat. Yang diantaranya Pilium pulcrifolium ini ataupun siaperok, ya jenis jangkrik besar ya. Mungkin itu nanti dijelaskan di video lain untuk siaperoknya.